Oke, berhubung Pak Guru nggak masuk, jadi hari ini aku akan menagih uang kas pada kalian semua. Nggak mau bayar berarti siap dihukum. Anjir Udin, dihukum segala ada kayak maling kancut. Aduh, tau gini aku mending izin sakit dah. Tenang aja Cendol, ingat kita semua udah mempersiapkan rencana ini kemarin. Kamu dan yang lain tinggal ikutin aku aja, ngerti kan? Oke, ngerti. Semuanya pada ngerti nggak berubah? Iya. Oke, mulai dari cute boy ya. Cute boy maju sini yuk, bayar uang kas 3.000. Minta aja uang kasnya ke cutie nanti. Dia ada uang soalnya. Tunggu aja bentar lagi dia datang. Oke, sekarang nah, Cendol, anaknya Haji Mahmud, uang kas 3.000. Hehe, aku sama ke cute boy ya. Minta aja ke cutie. Gelo. Ya udah Dori, uang kas 3.000. Minta aja ke cutie ya. Loh kok? Sueb, minta ke cutie. Wawan Sarwawan, minta ke cutie. Acuy, minta ke cutie. Cika, minta ke cutie. Herman, minta ke cutie. Minta ke cutie. Woi, ini kok pada minta dibayarin semua lo cutie sih? Stres semua lo ya. Gak sekalian minta dikeramin sama cutie lo pada, ha? Tok, susur Pris, selamat pagi orang berilmu. Hai teman-teman, hai kemari sini dong. Hai bersama cutie. Buset jelek, kenapa muka kamu ya? Kok tampak bete? Au, udah no, tanya aja sama teman-teman lo yang mau dibayarin uang kasnya sama lo, Gi. Lah kok minta dibayarin sama cutie semua sih? Cutie gembelnya ya, doi. Ya bomat lo, tanya aja ke... Woi cute boy, oh kan yang mulai ngajak-ngajak masa. Kayaknya Sabi tuh jelasin ke cutie kenapa bisa begini. Buru, sebelumnya maaf ya cutie, tapi kita begini karena kamu ketahuan kalau kamu itu selama ini orang kaya. Nah aku rasa kamu bisa datu bayarin uang kas kita sekelas, yeay. Cutie kaya, cutie orang kaya. Kaya? Apa maksud? Jelasin boy, jelasin. Jadi gini nih, waktu kemarin tuh ya serutanku mintu, pasti ditiup temanku yang unik nih, sialan. Cutie ada serutan gak? Aku pinjem dong. Ada. Nah gitu ceritanya. Oke, totalnya jadi 375.200 rupiah ya cute.